Langsung saja, yuk gaskan. Nih pertanyaan pertama nih. Bang, kenapa tai cicak belakangnya putih? Kok juga ada tai cicak ya? Kok bisa tahu belakangnya tai cicak yang mana? Aku tahu tuh, tai cicak tuh ada hitam, ada putih. Tapi gak tahu aku mana depan, mana belakang. Kok bisa tahu-tahuan kau? Kok tanya sama Google, gak tahu dia tuh. Google, belakangnya tai cicak yang mana dia? Lalu tutup akun itu Google, gak tahu kau. Tai cicak belakangnya putih karena dia suka nyender-nyender di tembok. Udah, puas kau. Gak apa-apa, dia pertanyaannya tai cicak kok tanya sama aku. Bang, belum listrik nomor tokennya berapa? Kan gak bisa habiskan pertanyaan soal belum listrik. Kayaknya ada banyak pertanyaan yang berhubungan sama belum listrik. Kalau besok aku ikut tes CPNS ada aja pertanyaan soal belum listrik. Kira-kira kayak gini, sebelum listrik ditemukan, apakah nama belum listrik? Jawab! Bang, belum listrik nomor token. Bang, apa benar kalau Landa durinya hilang dia jadi landai? Kutahan amarahku, kutahan emosiku. Kalian bilang, jangan ngegas terus bang. Bang, senyum bang. Pertanyaan kalian, pertanyaannya soal geografi. Kalian tanya sama aku ya. Oke, aku senyum nih, gak aku marahi kalian. Landa, kalau durinya hilang dia gak landai. Dia lapor ke resepsionis. Nanti mbak-mbak yang di resepsionis, yang di depan tuh yang bagian informasi, akan halo-halo dia. Telah hilang duri dari Landa. Ciri-cirinya runcing, tajam. Bisa kena cucuk mata kau kalau kau dekat-dekat ya. Laporkanlah bila kalian menemukan. Kasih tahu satpam di dekat kalian atau ke bagian informasi di bagian depan. Demikian informasi ini disampaikan. Ibu Landa jangan nangis ya. Aduh, sabar kau sabar. Bang, apa benar kalau Landa? Aduh, bang, belum listrik. Ah, terus belum listrik. Banyak kali pertanyaan soal belum listrik ini, populer kali belum listrik sama kalian. Bang, kenapa undur-undur jalannya mundur? Bisa enggak sih binatang jalannya? Oh no. Binatang kalian protes. Bang, kenapa kepiting jalannya nyamping? Bang, kenapa kodok lompat? Bang, kenapa ular jalannya enggak pakai kaki? Bang, kenapa burung terbang padahal dia punya kaki? Semuanya kalian protes. Bang, kenapa undur-undur jalannya? Bang, kenapa ban kereta api enggak bisa enggak pakai otak? Aku tunggu kamera ini loh. Tak apa-apa, cuma cemburu emosi terus. Ya ban kereta api enggak bisa kempes lah. Kan di rel itu enggak ada paku. Tak apa-apa, aja pertanyaannya mancing darah orang naik aja terus. Hah? Kenapa ya pesawat enggak pernah parkir di awan? Ini yang nanya ini otaknya udah melayang-layang bersama awan. Kau mau kulempar sekalian ke awan. Biar enggak balik lagi. Pesawat kau parkir di awan ya hilang. Di sana enggak ada yang jaga. Motor aja depan rumah bisa hilang. Oke teman-teman, jika kalian suka dengan video kayak gini, silahkan like, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih.